inilah proses pengambilan N2 cair untuk memasukkan ke termos lapangan. Banyak dibuat gayung untuk standarnya dipakai di lapangan karena penggunaan media pembalas seperti itu kita menggunakan yang dua cair. Harus dimasukkan di sini untuk menyesuaikan suhu. Jadi yang kita bawa ini karena ada dua ekor yang birahi, kita bawa ke stroke, satu yang mau, satu yang baru. Straw yang dimasukkan dalam mediter di termos dengan media pembuat cair. Setelah itu ini adalah plastik blok. Ini adalah tisu. Ini adalah sabun. Ini plastik chipnya. Ini adalah gun yang kita gunakan adalah gun Prancis. Itu kalau ini buku coding. Ini kita bawa gunakan ada persiapan di sini. Jalanan ini 1,5 jam. Persiapan untuk inseminasi buatan.
besar sudah ya? Tinggi, sudah besar di rumah, enggak ikut ya. Memang bandel tapi aku ini omong. Bandel? Iya, aduh pokoknya. Bandel kenapa? Iya, biar diusir aja mana mau lari, santai aja. Oh, jinak berarti dia. Waktu setelah lahiran kemarin tuh enggak pernah sembunyi itu Pak biasanya dia. Iya. Media pembawa stro adalah N2 cair. Ya, terlihat persiapan untuk IB. Pakai nitrogen ini Pak, pengganti termos, soalnya kalau termos itu terlalu besar karena boros endo cair, jadi iya, kita pakai ini aja. Towing dilakukan dengan air biasa ya? Dengan jangka waktu lama 15 sampai 30 detik lah. Sama Pak yang saya ibikan yang dulu yang lahir itu. Iya. Sudah mau menggah dia jantan nantinya. Iya. Ya, IB diselesaikan dengan cepat. Ini baru sini transparan dia. Nah, ini nih. Pas birahinya nih. Pas yang pas. Pagi itu, lendir putihnya itu keluar yang bening ini. Pas sudah kayak dulu itu. Misalnya Pak, biasanya kalau begini, kalau kita ngibe begini biasanya ya, setelah melakukan IB, petugas melakukan pencatatan. Tanggal 27 Pak ya. Iya. Thank you.
ya. Ini saya kasih kolor. Jadi ini Pak, dia mati. Tapi insya Allah ini tidak birahi dia sampai 21 hari. Nanti 3 bulan saya cek. Iya, iya. Ya, oke. Okay. Itulah tahapan-tahapan untuk pelaksanaan IB 84 itu sesuai dengan standar yang pernah saya dapatkan Pak. Iya. Ya. Oke. Okay. Setelah pulang dari inseminasi, embrio cair yang kita bawa tadi harus dikembalikan kepada kontainer bagi supaya untuk menghemat embrionya.